Nah, nanti Kang Abdi kalau kalau jadi snorkeling contoh ya, kalau ambil yang snorkeling itu harganya 50.000 itu udah berikut perahu. Nanti kita naiknya di daerah sini, kalau nggak di pos 1, pos 2. Pokoknya di sini banyak perahu yang join sama PWS ya, join sama Kibo. PWS itu Pangandaran Wisata Seru.com. Jadi nanti dari sini naik perahu terus snorkeling itu juga sepuasnya, nanti dijemputnya walaupun nanti mau dijemput sore itu bisa ya, karena sepuasnya kalian minta mau dijemput jam berapa, pokoknya batasnya sampai jam 5 sore saja. Siap Akibo, jemput selalu ya. Siap juga Miete, terima kasih banyak selalu hadir. Terus ini tongkrongan Kibo, setiap hari Kibo nongkrong di pos 1 itu depan Hotel Horizon banget ya, lurus dengan Hotel Horizon. Orangnya tuh baik. Dan jujur Kibo juga harus sebutin hampir semua, kebanyakan kalau duduk terus jajan kayak kelamaan gitu ibaratnya kayak kurang menyenangkan juga ya, kadang suka dengan kata kasarnya itu diusir gitu. Jadi Kibo kadang ayo mainnya ke warung Kibo aja gitu, kalau mau ibarat keliling apa ke mana gitu dulu. Terus si barang-barangnya maksudnya biar lebih. Aduh kena angin. Langsung pilek. Tuh lihat ada yang naik perahu, begitu tenangnya kan air. Pokoknya harus nyobain deh, nyebrang dari Pantai Barat ke Pantai Pasir Putih. Di mana sih Pantai Pasir Putih, Ibu? Nah kalau dari pos 1 itu Tanjung, tinggal belok aja itu udah Pantai Pasir Putih. Jadi untuk biayanya per orang itu 20.000 dan kapasitas perahu itu untuk 10 orang. Jadi kalian bisa menikmati keindahan pantai yang ada di cagar alam yaitu Pantai Pasir Putih. Bahkan kalau kalian sanggup untuk jalan ke ujung sana, kalian bisa nyampe ke Pantai Batu Mandi, Pantai Raja Mantri. Kalau yang di timur paling yang paling diminati itu Pantai Batu Layar ya. Ada Pantai Batu Layar 1 dan Batu Layar 2. Jadi kalian liburan bukan hanya sekedar taunya Pantai Barat dan Pantai Timur. Selagi ada waktu kalian selama ada di Pangandaran liburan bareng keluarga, jelajahi wisata yang ada di sini. Atau untuk include-nya itu kan Pangandaran Batu Hiu. Nah, kalian sebelum ke Batu Hiu, kalian juga bisa belok ke kiri dari setelah melewati jembatan itu kalian bisa menikmati ademnya Tanjung Cemara. Itu keren juga. Kalau kemarin Kibo dari sini ke Pasir Putih itu lewat tebing ya, lewat tebing sini, ini yang ini nih, ini tebing ini naik, udah begitu begitu melewati tebing itu udah nyampe ke Pantai Pasir Putih. Dan Tanjung ini di atas itu juga spot mancing, kalau yang senang mancing silahkan bawa peralatannya, boleh mancing di situ. Kalau lagi pasang seperti ini, kalau lagi surut di sana itu terumbu karang. Kelihatan banget pasir. Tapi kalau pasang, nah di sana juga ada orang lagi mancing juga, itu orang tempatan. Jadi nanti masuknya kalau pasang lewat sini, bayarnya di sana. Itu kita harus melewati Ciborok.